pagi sayangku. Selamat pagi. Buat kamu. Makasih ya sayang. Kamu udah siap kan? Udah. Yaudah yuk. Anda pasti nunggu.
tadi Ibu liatin kayaknya kamu tuh gelisah aja. Ada apaan sih, cerita dong sama Ibu. Tadi pagi, Ana diajakin ke rumahnya Denny. Terus, Ana sarapan bareng sama keluarganya. Terus, gimana? Biasa aja kali, bukan banget sih, Tante. Mereka bilang, mereka mau ngajak kita makan malam bersama besok di restoran. Nah, tuh kan. Ini sih namanya kabar baik banget. Itu berarti aku harus siap-siap, Mbak. Siap-siap buat apa, Mit? Pilih-pilih baju dong. Masa iya sih kita mau makan malam sama orang kaya terus bajunya jelek gitu, biasa-biasa aja. Harus siap-siap dong, pilih-pilih baju bagus. Kira-kira pakai baju apa ya? Baju lebaran tahun kemarin kayaknya masih bagus ya, Mbak ya? Jadi gak langsung makan, pengen nyiapin baju dulu. Yuk, mau ikut nyiapin baju enggak? Elisa mau pakai baju apa? Ya, dia ikut matuk. Kayaknya tidurnya masih nyenyak. Aku gak usah bangunin deh. Kenapa sih? Hidup tuh bener-bener gak adil, tau gak? Ana yang biasa aja bisa dapetin Dennis yang kayak gitu. Ganteng kaya. Sedangkan gue. Gue udah dendam mati-matian. Gue adik, gue apa, tapi malah kejebak sama Ana yang gak punya apa-apa. Hamil lagi. Aja ya. Terima kasih. Paling nekat. Kenapa sih itu malah full? Oke, bayi. Kita lihat. Seberapa lama lo tahan perut gue. Ya, jadi ini udah tau kan ceritanya, ini ceritanya pacaran, putus, dapat demo, akhirnya suka lagi. Nah, balik lagi suka perempuan, makanya balikan ya. Gitu ya, tapi ada paham? Ya enggak kalau begitu. Di briefing, okay. One take, oke. Okay. Baik. Pak,
Lo di mana sekarang? Gue mau ke sana. Berisik banget tau gak sudah? Lagi hamil anak gue, Kak. Berisik banget kamu tuh. Lagi yang salah sendiri kenapa bayi itu ada di perut aku? Bawel banget.